Unboxing, First time aku buat video sebenarnya. Aku nak unboxing benda ni. Bodycon SHF Figures. Okay, jom kita start. Pelik kan. Teruskan. Kita tengok apa isi dalam dia. Oh, goyang. Jajang. Pap. Apa lagi yang dalam ni? Pap. Oh. Kotak kita ambil tepi dulu. Okay. Kita tengok dulu manual dia. Ambil kau Jepun tu lah. Aku tak kena baca. Shinderu. Nani? Ya, aku tahu baca sikit lah. Tu je. Ni apa pula? Oh. Ni tunjuk apa isi kandungan dia. Ada. Ni. Prop dia. Prop yang boleh kita pakai dekat figure ni. Lepas tu ada. Apa ni? Stand figure. Ada tangan. Link juga. Tak tahu. Okay. Apa ni? Oh, ni prop kan? Prop. Tak tahu. Kita tengok yang main part. Buka sikit. Ya, aku tahu aku ngarut. Kita keluarkan dia. Damn. Benda ni kecil je aku punya. Okay. Salah satu sebab kenapa benda ni kecil. Sebab dia punya scale kecil. Lagi satu sebab. Ah, benda ni fake. Aku beli dekat China. Bukan dekat, dari China. So, made in China. Benda tak ori. Sebab benda ni. Kan? Benda ni. Mahal loh. Mahal yang original. So, aku nak pakai ni untuk melukis je, untuk reference. So, buat wazir duit ke? Okay. Lepas tu, apa lagi kita ada? Kita ada tangan yang dah kena kerat oleh manusia yang kejam. Tangan. Banyak tangan. Ni semua untuk tukar. Biar ni kita boleh tukar. Lepas tu apa ni? Yang tu. Apa ni? Oh, benda ni stand. Nak hari je nak pakai benda ni. Aku pun tak tahu sebenarnya macam nak pakai benda ni. Aku tengok dulu. Tutup sikit. Mungkin di dalam benda ni. Ya tu. Sampai jap. Mana aku letak gunting tadi? Oh, ni gunting. Wah. Kita buka benda ni. Oh. Nani kore? Oh. Ini lah stand dia. Tapi masalahnya macam nak pasang. Ini sini ke? Yeay, cucuk sini. Betul ini. What the heck is this? God damn it. Ni. Sekejap, kita tengok manual dia balik. Okay, aku nak pasang benda ni. Lepas tu. Oh, kita perlukan ni. Ni dekat sini. Kejap. Macam salah. Yap, aku salah pasang. Ni atas. Kejap, benda ni sama je ke? Pasang je lah. Saya akan jadi.
Oke. Oh my god, dia pun habis jatuh. Ah, alihkan dulu. Ini kat mana pula? Ayo. Di sini ke? Cucu. Oh. Aku tak tahu cucu mana. Macam ada lubang tapi. Ayo. Okay, tunggu di sheet. Eh, mungkin ni part tak guna. Tapi what the hell? What the hell, man? What the hell? What the hell is this? Mana aku nak masuk ke? Okey, lubang tu rupanya tak muat. So, kita pasang sini. Tadi tak ada lubang ni. Oh, damn. Yes, look nice. Okay, kita letak macam ni. Dude, dia terangkat, dude. Dude. Look at this shit. Dia boleh terapung lah, siap. Siap. Okay, kita ambil stand di sini. Tak nak tengok stand ni. Tak tepi loh. Okay, benda ni untuk aku guna reference untuk tengok ni lah, post. Post yang aku nak buat. Sekejap eh, aku setting dia jadi dynamic post sikit. Yeah, look at that. Yeah, dynamic pose, dynamic pose. Aku sebenarnya pun tak tahu nak cakap apa kat video unboxing. Macam mana nak ubah tangan dia ni? Aku tu dah tanya-tanya. Tengok sikit. Oh. Oh, okay, sekejap. Aku rasa aku dah tahu. Yeay, man. Like that. Lepas tu, kita boleh ambil tangan lain. Dan kita pasang. Serius lah. Tak kena manusia macam mana tu. Yeay, look at that. Ini tangan. Tangan kiri lah, siap. Teruk aku ni. Okay, so tadi video tu aku tak sempat nak habiskan sebab phone aku apa tu, storage full. Aku tak nak rakam habis. Lagipun aku tak tahu apa aku nak cakap dekat video unboxing ni. Apa yang YouTuber selalu cakap ah? Siapa-siapa ada tips? Okay, aku rasa tu je lah. Lagipun. Okay, gerak lu. Bye, gang. Assalamualaikum.